Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Klinik Seni TV official. Apakah lu pernah jatuh cinta, sudah melakukan yang terbaik menurut lu, tapi usaha lu itu dipandang sebelah mata, bahkan tidak dihargai, bahkan lu dipermalukan? STY itu pernah ngalamin itu. Dia sudah berusaha membawa timnas Korea Selatan kalah di dua pertandingan awal, kemudian melibas Jerman dengan meyakinkan ya 2-0, sehingga Jerman pulang kampung. Tapi sayang ya, Korea Selatan juga pulang kampung. Tapi itu dianggap oleh publik Korea Selatan tidak cukup. Ya, biasanya Korea Selatan itu kan ya pernah di Piala Dunia itu pernah mengalahkan Italia ya, yang mana juga salah Italia itu timnas favorit gue juga. Itu luar biasa Korea Selatan itu, dan itu dianggap sebuah kemunduran. Jadi Sintayong dipecat. Saat ini Sintayong menemukan kekasih baru, namanya Indonesia, dan akan membuktikan kepada Korea Selatan bahwa Korea Selatan pasti dibikin menyesal pernah menyanyiakan seseorang bernama Sintayong. Motivasi ini bagi Sintayong dan keluarganya ya, karena hari itu sangat-sangat dipermalukan Sintayong dan keluarganya, itu adalah motivasi yang jangan anggap remeh ya. Kim Panggon itu melatih Malaysia pernah menahan seri Korea Selatan 3-1. Pelatih Korea Selatan juga itu ya. Jadi Kim Panggon melatih Malaysia melawan Korea Selatan 3-1. Bagaimana dengan Indonesia? Sintayong juga jadi dari Korea Selatan ya. Jadi Sintayong itu sangat tahu bagaimana permainan Korea Selatan. Dan Sintayong pasti punya plan bagaimana menjinakkan Korea Selatan. Dan gua anggap poin paling penting dari pertandingan Indonesia dan Korea Selatan adalah ini, pembuktian diri. Ya, pembuktian diri Sintayong itu lebih punya nilai ketimbang perpanjangan kontrak dan kenaikan gaji misalnya atau bonus, bukan. Itu lebih ke pride-nya Sintayong sendiri ya. Ingin membuktikan kepada publik Korea Selatan bahwa mereka salah pernah menyanyiakan Sintayong. Oke, sekarang kita masuk ke teknis. Korea Selatan bukan lawan mudah. Mereka punya fisik yang bagus. Kemudian mereka sudah lama bisa bermain bola dengan benar. Ya, Indonesia itu baru era-era kalau menurut gue ya Indra Safri dan ya sekarang ini Sintayong ya. Indonesia punya bakat bagus dalam sepak bola. Sebetulnya kita pernah punya Gua Salosa, kita pernah punya Fahri Husaini, Ansari Lubis, kita pernah punya Ponario Astaman, kita pernah punya Firman Utina itu, atau Bambang Pamungkas lah ya, kita punya Christian Gonzalez. Itu talenta luar biasa loh. Menurut gua secara skill individu mereka skill luar biasa, sangat luar biasa. Tapi mereka tidak pernah bermain sebagai sebuah tim yang terkreate permainan itu ya. Jadi bagaimana mereka mengkreasi apa itu, membentuk pola bertahan yang baku, bagaimana mereka misalnya transisi ketika bertahan kemudian dapat bola, itu bagaimana mengkreasi serangan balik, bagaimana finishing, itu kurang gitu loh menurut gua. Jadi saat ini Indonesia itu sudah bermain dengan benar. Dari yang permainan dasar aja, passing, kontrol bola. Kalau dulu-dulu itu pemain Indonesia sering lemah di situ. Ya, passing dan kontrol bola itu sering banyak kesalahan-kesalahan elementer tuh, dan itu nyebelin menurut gua gitu. Sekelas timnas kok masih salah passing, dan salah passing itu banyak loh gitu, dan kontrol bolanya tidak sempurna. Harusnya kalau di level timnas itu ya udah harus
yang mendasar gitu udah harus bagus. Dan ketika lawan Yordania, Indonesia itu luar biasa bagaimana mempraktekkan passing-passing bola itu luar biasa kalau menurut gua ya. Akurasinya luar biasa. Bahkan golnya Witan Sulaiman itu di-create dengan passing-passing bola umpan-umpan yang sangat terukur gitu. Itu menurut gue luar biasa yang jarang diperlihatkan oleh timnas Indonesia. Dan kali ini gue bergairah kembali. Kalau dulu-dulu gue nonton timnas Indonesia, gue takut. Takut apa? Darah tinggi gue naik misalnya ya kan. Tekanan darah gue naik karena ngelihat bagaimana Indonesia bermain ya. Kesalahan-kesalahan mendasar sering dilakukan, seperti tidak tahu bagaimana bermain sebagai sebuah tim gitu. Saat ini enggak. Ini menarik ya. Pertama adalah motivasi Shin Tae-yong ingin membuktikan kepada Korea Selatan. Ini pembuktian ini yang paling penting menurut gua. Ya. Kedua, kita punya pemain yang Korea Selatan menurut gua nggak punya. Ya, pertama lemparan ke dalam Arhan Pratama. Kedua, Marcelino Ferdinand. Ya, itu mereka nggak punya pemain seperti Marcelo Ferdinand yang bisa, pemain flamboyan yang bisa meliuk-liuk gitu, punya kecepatan lari yang luar biasa ya, dribbling bola yang luar biasa. Itu sepertinya Korea Selatan nggak punya itu. Kita punya. Terus bagaimana eksplosifnya Witan Sulaiman? Sekarang kita punya harapan bisa mengalahkan Korea Selatan. Dan keyakinan itu bukan tanpa dasar melihat bagaimana impresifnya permainan Indonesia melawan Yordania. Kemudian kita menang lawan Australia 1-0 dan bukan tidak mungkin kita bisa menyingkirkan Korea Selatan. Kalaupun misalnya Indonesia kalah, buat gue udah cukup. Buat gue udah cukup karena tim ini yang dibentuk ini mix antara local pride atau pemain lokal lah dengan naturalisasi ini kan terhitung baru ya, jadi tidak belum lama bermain bersama. Penting ini bermain bersama dalam jangka waktu lama untuk menciptakan understanding antara pemain itu sendiri gitu loh. Dan bagusnya pemain naturalisasi Indonesia itu langsung ngecun sama pemain lokalnya, itu juga nggak mudah ya sebenarnya. Nah, apakah pemain naturalisasi ini, oh Indonesia itu bisa hebat karena pemain naturalisasi? Ya, oke, pemain naturalisasi itu memberikan nilai tambah ya. Tapi menurut gua, lu bayangin deh, pemain naturalisasi Indonesia itu belum ada yang tanda kutip grade A. Terutama U23 ini ya, yang agak mending itu cuma Justin Hubner ya, main di Wolverhampton kalau nggak salah ya, dan itu pun cadangan bro, itu loh ya, bukan pemain inti. Artinya pemain naturalisasi Indonesia juga bukan yang hebat-hebat amat gitu loh. Kalaupun sekarang Indonesia bermain baik, itu pasti ada sentuhan tangan dingin dari Shin Tae-yong ya, dengan staminanya sekarang kita bisa main Spartan 90 menit ya. Padahal dulu timnas Indonesia itu dikenal dengan fisik yang lemah. Kalau sudah main di babak kedua menit 70-80 fisik selesai, sudah habis. Nah, saat ini kita bisa main Spartan selama 90 menit dan ini apa ya, luar biasa ya. Stamina sudah dibenahi oleh Shin Tae-yong, kemudian disiplin, kemudian skema bermain gitu loh, bagaimana harus ngoper ke siapa, kalau bisa mengintercept serangan lawan itu terus ngoper ke siapa, kirim serangan dari kiri atau kanan atau penetrasi dari tengah, itu sudah terskema dengan baik. Berbeda di era-era misalnya Ansari Lubis, Fahri Husaini dulu ya, itu agak berbeda skema bermainnya gitu loh. Kalau dulu menurut gue tidak, belum ada gitu loh seperti sekarang ini. Jadi good job Coach STY. Mudah-mudahan malam ini Indonesia bisa menjinakkan Korea Selatan, entah
itu 1-0, 2-1 atau 3-1, whatever lah, yang penting menang. Dan STY dan Indonesia menciptakan rekor baru di Piala AFC U23. Sampai nanti malam kita nonton. See you.